Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan YouTube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kemasan untuk makanan tanpa menggunakan lem. Aplikasi yang saya gunakan untuk mendesainnya, saya masih menggunakan Corel Draw. Dan di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17. Dan dapat Anda gunakan Corel versi-versi sebelumnya. Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di tutorialiduan.com. Dan ini penjelasannya, teman-teman. Dan di sini juga saya sertakan link pola kemasannya, silahkan teman-teman download agar teman-teman dapat mengikuti tutorial saya kali ini. Ini penjelasannya seperti ini, dan ukuran kemasan yang akan kita buat, ukurannya ini tingginya 5 cm, lebar dan panjangnya 16 x 9 cm, seperti ini teman-teman pola yang saya buat. Nah, di sini penjelasan cara teorinya, dan ini ukurannya dari masing-masing kotak seperti ini, dan ada penambahan kotaknya lagi untuk pengunci kemasannya seperti ini. Ini penambahan ini yang berwarna abu-abu. Selanjutnya dibuat melengkung untuk pengunci saat ditutup ke kotaknya atau kemasannya. Terus warna yang saya gunakan atau proses pewarnaannya, saya menggunakan interactive fill dengan 3 teknik pewarnaan. Yang pertama itu warna solid, yang kedua itu dengan menggunakan elliptical modenya seperti ini, dan menggunakan linear. Nanti setelah diwarnai hasilnya seperti ini. Terus ada penambahan les-lesnya dengan menggunakan kotak atau rectangle tool juga membuatnya. Ada penambahan les-lesnya seperti ini. Terus kita akan memasukkan gambar, karena kemasan ini saya buat untuk makanan jenisnya dodol, rumput laut. Saya akan mengambil gambar ini, nanti kan saya hilangkan backgroundnya. Silahkan teman-teman ikuti tutorial ini sampai selesai. Bagaimana cara membuat background seperti ini akan saya sampaikan juga di video kali ini. Terus selanjutnya penambahan teks seperti ini. Bagaimana menempatkan teksnya akan saya jelaskan juga di sini. Terus selanjutnya proses cetak, pemotongan kemasan. Nanti pemotongan kemasannya teman-teman mengikuti garis ini, garis hijaunya. Nah, seperti itu, nanti dipotong di sini gitu ya. Setelah itu dilipat seperti ini. Terus ini penguncinya seperti ini. Pengunci saat ditutup seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, untuk pola kemasannya silakan teman-teman download di sini, ini link downloadnya dengan passwordnya ini Only Ridwan kecil semua. Terus font yang saya gunakan itu font-font yang saya gunakan ini, teman-teman silahkan teman-teman download font-fontnya. Baik, kita mulai teman-teman bagaimana cara desainnya atau proses desainnya. Saya buka Corel. Nanti teman-teman akan mendapatkan pola seperti ini. Ini saya buatnya menggunakan rectangle tool dengan ukuran yang sudah saya share di tutorialiduan.com. Ini berdiri sendiri teman-teman. Ini berdiri sendiri begini, ini begini, ini begini, ini begini. Ini untuk penguncinya, ini penguncinya, ini penguncinya. Terus di sini saya lebihkan sedikit untuk saat proses lipatnya, karena kemasan ini menggunakan kertas tebal atau kertas karton tebal. Jadi saya buat lebih di sini, saya lekungkan begini sedikit, saya miringkan. Nah, ini kita tempel begini saja. Ini juga kita tempel begini saja dari sudut, teman-teman. Ini juga sama, sudut begini. Nah, ini juga sama begini. Nah, yang ini teman-teman, yang ini menggunakan pewarnaan teknik
elliptical. Nah, misalkan saya buat pewarnaannya solid dulu, misalkan begini, begini, atau saya buat begini, begini ya teman-teman. Ini pilihnya di sini teman-teman, interactive fill, pilihnya yang ini, fountain, pilihnya yang ini, elliptical. Nah, ini sudah jadi langsung ya. Kalau yang ini teman-teman, yang ini saya menggunakan ini linear, tinggal diatur aja begini, tambahkan begini, nah, diatur aja. Saya menggunakan linear, awalnya kan begini nih, nah, begini saya miringkan begini nih. Nah, saya menggunakan linear, jadi ini interactive fill, pilihnya yang ini fountain fill, baru pilihnya linear. Ini yang linear, kalau yang ini elliptical, pilihnya yang ini. Nah, saya menggunakan teknik pewarnaan ada tiga. Yang pertama itu ini solid, warna tanpa gradasi. Berikutnya ada warna dengan teknik elliptical. Berikutnya ini yang linear. Jadi seperti itu. Nah, untuk kotak yang di sini saya lengkungkan. Awalnya kotaknya begini teman-teman, saya lengkungkan dengan menggunakan ini shape tool. Nah, shape tool. Dengan shape tool. Sebelum dilengkungkan, klik kanan dulu, baru di convert to kurva. Nah, baru kita lengkungkan. Ini bisa dibuat begini. Baru sini klik kanan, to kurva, lengkungkan begini. Nah, itu teman-teman cara melengkungkannya. Saya kembalikan. Oke ya. Sudah seperti ini, polanya udah jadi. Nah, yang ini sebenarnya kotak sendiri. Dia kita kasih warna putih awalnya begini. Nah, gitu teman-teman. Saya buat kotak sendiri di tengah ini. Nanti alas kemasannya itu ada putihnya di bagian bawahnya. Jadi begitu. Nah, kalau yang ini less. Ini saya buat garis saja. Kalau saya pecah, saya ungroup. Saya buat garis begini. Nah, ini garis dengan menggunakan rectangle tool juga sama. Saya buat lesnya, jadi nanti kalau jadi ada lesnya di bagian samping kotaknya. Saya kembalikan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan membuat background dari gambar di sini. Saya ambil gambar di Corel itu file import teman-teman, file import, ambil gambar atau Ctrl I pada keyboard, ambil gambar di sini, gambarnya ini. Saya letakkanlah di sini saja. Oke, saya kecilkan sedikit. Karena ini tepinya tidak beraturan atau tidak menggunakan garis lurus, jadi saat membuat garis untuk mengelilingi objek ini, saya menggunakan freehand. Di sini saya menggunakan freehand begini. Saya pilih freehand teman-teman ya, saya akan membuat garis mengelilingi objek ini atau dodol rumput laut ini. Saya zoom, scroll saja, saya zoom, saya klik dari sini, klik tahan, geser begini teman-teman, tinggal tarik begini. Karena bentuknya tidak beraturan, kita buat begini aja biar lebih cepat. Nah, begini, begini, begini sampai sini, dilepas boleh. Nah, berikutnya geser lagi ke atas. Klik lagi di titik akhir, sapukan begini aja, begini, begini, begini. Nah, terus kesini, kesini, begini, sini. Klik lagi di titik akhir, buat lagi seleksi begini, kesini, begini. Oke, kita zoomnya kita kurangin atau control scroll untuk menggeser kanan kirinya ke bawah, Alt scroll. Nah, begini teman-teman, sini lagi. Nah, gini. Pelan-pelan saja. Oke, ke sini. Baru ke sini lagi. Kalau misalkan lelah saat menyeleksinya, dilepas dulu gini. Baru klik lagi di titik akhir. Sambungkan lagi ke sini, ke sini, ke sini. Oke, untuk shadow-nya atau bayangannya kita akan buat ulang nanti. Sini, sini, temukan di titik awal. Nah, udah begini teman-teman. Oke, kita kembalikan zoom-nya. Nah, kalau sudah begini, ini kan ada dua objek, gambar dan garis.
Teman-teman seleksi dua-duanya seperti ini, baru teman-teman pilihnya ini, intersect, membuat objek baru dari perpotongan gambar dan garis. Kalau saya geser begini, ini ada nih, gambarnya udah tanpa background. Ini kita letakkan di sini. Nah, begitu teman-teman. Letakkan di sini. Berikutnya kita duplikat, geser ke kiri, baru klik kanan, kita duplikat. Yang ini kita besarkan, mau kita jadikan background. Baru kita letakkanlah di sini untuk jadikan background, teman-teman. Begini. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam kotak ini, kita akan transparankan terlebih dahulu. Pilih objek ini atau gambar ini, teman-teman. Baru pilih ini, toolbox-nya adalah transparent tool. Baru pilihnya adalah ini, uniform. Nah, gini. Sudah begini, sudah transparan. Kalau misalkan transparannya kurang, diatur di sini, teman-teman. Diatur, ditambahin, misalkan 70. Nah, kalau terlalu transparan, dikurangi lagi. Oke, kita pakai 70 ya. Sudah begini, teman-teman pilih gambarnya, baru klik kanan, pilih power clip insert. Klik di sini, di kotaknya. Kalau gambarnya ke tengah, teman-teman bisa edit, klik kanan, edit power clip, gambarnya digeser lagi ke sini. Sudah begini, baru klik kanan, pilihnya finish. Nah, begitu teman-teman. Udah jadi background dan ada gambar yang lebih jelas di bagian sini. Kita kecilkan. Untuk memberi bayangan atau shadow, teman-teman bisa masuknya ke toolbox ini. Pilih objeknya, baru pilih toolbox-nya adalah drop shadow. Di sini di preset modelnya ditentukan, teman-teman. Seperti apa? Begini misalkan. Begini ya. Nah, ini kan sudah ada bayangan ini, tinggal diatur saja begini. Kalau misalkan kurang terang bayangannya, teman-teman bisa menambahkan di sini. Ini, misalkan kita akan geser begini. Nah, lebih terang. Kita kurangi kalau terlalu terang, teman-teman. Oke, begini ya. Oke. Gimana? Sampai di sini cukup jelas? Oke, jelas ya. Berikutnya menambahkan logo. Nah, logo ini kan teman-teman harus punya logo dulu untuk bisa ditempatkan di sini. Saya sudah menyiapkan logo, file import, ambil logo. Misalkan logonya itu ini nom-nom misalkan. Saya letakkanlah di sini di tengah-tengah sini. Nah, begini teman-teman. Oke ya. Saya letakkan di sini deh. Nah, gini logonya. Nah, berikutnya tinggal menambahkan teks, terus simbol halal di sini. Kalau simbol halal teman-teman bisa download di Google, teman-teman ya. Terus di trace biar jadikan vektor, biar bisa diganti-ganti warnanya. Ini saya ambil file import, ambil gambar lagi. Logo halal, di mana nih logo halalnya? Kembali ke sini. Nah, ini logo halalnya. Saya letakkan di sini. Nah, ini kan kalau saya geser ke sini kan masih ada background putihnya. Kita akan trace, quick trace. Oke, ini bisa digeser ke sini. Ini saya delete. Nah, ini saya ambil, terus saya ungroup, putihnya saya buang. Saya buang juga. Oh, salah. Kalau misalkan mau di crop, ini kita pilih warna putihnya, tekan shift, pilih yang warna hitamnya, baru di trim. Oke, ini saya ambil. Nah, begini teman-teman, tinggal diganti warnanya, warna putih gitu ya, diletakkan di sudut sini. Oke, nah begini. Untuk tulisan yang lain, teman-teman bisa mengetikkan dengan text tool ini. Ini saya copy saja begini, saya copy, saya letakkan di sini. Nah, begini. Ini font yang saya gunakan, teman-teman. Font yang saya gunakan tuh ini, Master Obrik, teman-teman. Tinggal download, dan link downloadnya ada di tutorialiduan.com di blog saya. Seperti itu. Berikutnya, teman-teman bisa juga menambahkan ini website, misalkan kalau ada.
ini juga, tulisan ini juga, saya copy saja. Ingat, membuat tulisan itu menggunakan text tool ini. Nah, text tool, teman-teman. Atau ingin menambahkan tulisan yang lain, ini misalkan. Nah, ini juga, ini bisa nih. Oke. Oke, saya copy saja, saya paste di sini. Nah, kalau untuk ini, yang ini membuatnya simple banget, teman-teman. Buatnya dengan menggunakan 3-point kurva membuat ini. Misalkan kita coba buat ya, teman-temannya di sini. Menggunakan ini, teman-teman. Nah, 3-point kurva dari sini, klik tahan geser ke sini, lingkupin begini, teman-teman. Nah, dari sini klik tahan geser ke sini, lingkupin lagi begini. Nah, baru di sini klik tahan geser ke sini. Oke, nempel dia, tinggal dikasih warna putih. Nah, hilangkan garisnya. Jadi kan? Oke. Depan udah jadi. Ini tinggal di drop shadow warna putih. Ini drop shadow. Pilihnya adalah smell glow. Warnanya putih. Terus modelnya nih smell glow. Nah, ini warnanya putih. Putih. Nah, gini teman-teman. Paham ya? Tinggal dinaikkan kalau kurang naik begini. Oke. Untuk tulisan yang lain, misalkan yang mana nih? Ini tinggal di tambahkan teman-teman. Ini saya copy saja begini. Sebenarnya itu diambil dari sini, dipindah ke sini gitu aja teman-teman. Nah, ini kita ambil aja deh. Ini pindah ke sini, terus dikecilkan. Oke, begini. Baru yang ini gambarnya diambil juga. Geser ke sini, baru klik kanan, kecilkan. Hah, gini teman-teman. Shadow-nya kok nggak masuk? Saat nyeleksinya aja tadi nggak masuk ini bayangannya. Kita buat lagi aja nggak apa-apa shadow-nya. Di sini drop shadow, pilihnya adalah yang ini formatnya. Tinggal diatur aja teman-teman. Oke. Sudah begini udah jadi. Oke. Terus selanjutnya buat begini gimana? Nah, yang ini nih, barcode. Nah, barcode. Ini formatnya harus begini arahnya teman-teman. Nah, ini saya copy begini, saya akan terangkan bagaimana cara membuat barcode-nya. Saya paste di sini. Cara membuat barcode itu, teman-teman, di sini nih. Edit, pilihnya adalah insert barcode. Nah, teman-teman tinggal ketikkan kodenya. Itu sebenarnya berhubungan dengan harga, jenis produknya apa. Tinggal di sini diketikkan, teman-teman. Misalkan angkanya dimasukin bebas aja. Ini sebenarnya kode ini. Baru di next, next kembali, baru finish. Ini udah jadi teman-teman nih barcode-nya nih. Nah, udah jadi, tinggal dipendekin saja begini, letakkan di sini, tinggal dibalik. Nah, sudah begini. Nah, jadi kan? Nah, biar bisa dibalik-balik begini, ini barcode-nya ini harus di-convert dulu menjadi bitmap. Bitmap convert to bitmap. CMYK kan nggak apa-apa, ini kita buat 300 aja, baru kita oke, transparan ya, oke. Ini baru bisa dibalik begini teman-teman. Nah, diputar begini. Nah, oke, nah baru diletakkan di sini teman-teman. Nah, gitu aja sih cara buatnya ya. Pendekin gini, jadi buatnya. Kalau terbalik diputar lagi aja. Nah, gini arahnya. Oke ya, paham ya? Oke. Untuk yang lainnya teksnya teman-teman bisa buat. Saya yakin teman-teman bisa buat. Ini saya copy aja deh. Saya copy semua begini. Ini letaknya seperti ini ya teman-teman ya. Ctrl C terus saya paste. Nah, begini. Nanti hasilnya sempurna teman-teman. Ini saya copy dulu aja deh. Saya copy, saya paste di sini. Oke, begini teman-teman. Letaknya begini nih susunannya. Arah-arahnya seperti ini teman-teman. Nanti hasilnya begini. Hasilnya begini, jadinya begini. Letaknya sempurna. Nah, ini letaknya di pinggir sini. Ini terima kasihnya saat dibuka ada tulisan terima kasih di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Saat ditutup ada tulisan ini. Nih. Depan sini saat ditutup. Nah, jadi saat dibuka dan ditutup ada tulisannya seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Tinggal proses cetaknya. Nah, kalau untuk ukurannya teman-teman, ini kan saya buat tingginya hanya
5 cm. Teman-teman jika ingin dibesarkan tinggal teman-teman atur saja. Ini kan 5 cm nih tingginya. Tinggal teman-teman tambah misalkan 7, 8 cm. Akhirnya yang ini dirubah tingginya. Jadi yang dirubah itu kalau misalkan kurang tinggi yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Sama ini pengikatnya harus sama. Jadi diikat ke dalam atau dilipat ke dalam. Jadi kemasnya tidak bergerak. Nah, gini teman-teman. Nah, ini juga untuk mengikat seperti ini. Nah, saat ditutup ini masukannya ke dalam sini, lubang sini. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini yang pengikat yang bagian ini. Yang ini. Yang ini sama yang ini. Itu mengikatnya ke dalam sini. Nah, jadi dimasukkan dulu baru dilipat ke dalam. Yang ini masuk ke lubang sini nanti, ke lubang sini. Lubang sini, lubang sini. Ke dalam. Jadi seperti itu teman-teman. Berikutnya tinggal dipotong, setelah dicetak dipotong. Nah, dipotong ini. Ini kepotongnya di sini teman-teman, bagian motongnya. Yang ini dipotong, ini dipotong. Nah, jadi proses pemotongannya seperti ini. Nah, ini yang saya kasih warna hijau ini untuk motongnya. Di sini dipotong, ini sini juga dipotong. Yang ini jangan dipotong. Jadi saya kasih warna hijau ini yang dipotong teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Kalau untuk tulisan ini teman-teman, ini kan dua warna, ini sebenarnya ditindih aja, ini warna hitam sama warna kuning. Nah, gitu teman-teman. Nah, gitu tindih aja. Ini juga ditindih nih dua warna. Oke. Ini fontnya Bonbon. Kalau yang ini fontnya, nah, ini fontnya ini. Freestyle, freestyle script. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Kalau yang ini saya lebihkan sedikit teman-teman, ini saya lebihkan sedikit di sini, maka panjangnya itu berbeda ini 16,3. Kalau yang lainnya kan tadi 16, ini 16, saya tambah 3 mili untuk bagian atas saat menutupnya jadi tertutup semua. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman proses desain kemasan makanan yang simple tanpa menggunakan lem. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.